Ya oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman Amis, teman-teman pembudidaya ikan gabus. Nah ini teman-teman, malam ini masih bersama saya Wisnu Jati di channel budidaya ikan gabus Kebumen. Nah, teman-teman, aktivitas malam minggu ini saya mau kirim percil. Nah, ini percil ataupun katak kecil untuk pakan indukan ikan gabus. Nah, ini buat di untuk teman-teman, nah, teman pembudidaya ikan gabus di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini teman-teman, kita mau berangkat malam ini mau kirim ini percil untuk pakan indukan ikan gabus teman pembudidaya kita di daerah Surabaya. Nah, teman-teman, nah, berhubung dari rumah saya ke stasiun jaraknya cukup jauh. Nah, terus kebetulan alhamdulillah malam ini hujannya cukup lebat. Nah, ini teman-teman mungkin kelihatan itu. Di rumah saya hujannya cukup lebat, cukup deras. Nah, ini padahal barangnya udah siap, tinggal kita berangkat. Cuman berhubung hujan, akhirnya kita pending dulu. Sambil nunggu hujannya agak reda, baru saya berangkat ngirim ini percil ataupun katak kecil ke tempat pembudidaya ikan gabus di daerah Surabaya. Teman-teman, ya ini yang saya aplikasikan, yang saya lakukan selama ini untuk pakan indukan ikan gabus saya. Juga saya kasih pakan percil ataupun katak kecil. Alhamdulillah teman-teman langganan saya yang beli percil ke saya itu teman pembudidaya ikan arwana dan pembenihan lele, juga banyak yang langganan percil sama saya. Alhamdulillah selama ini faktanya hasil pijahan ataupun telur dari indukan ikan gabus ataupun lele ataupun arwana hasilnya lumayan cukup bagus, cukup maksimal. Alhamdulillah. Makanya seiring berjalannya waktu, seberapa kita konsisten di bidang itu. Kelihatannya sepele dari percil, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa untuk membuka lapangan kerja buat lingkungan, buat teman-teman di sekitar saya. Alhamdulillah. Saya juga kirim ke Jogja, ini udah hampir 4 tahun saya selalu kirim percil ke Jogja. Kebutuhan per minggu rata-rata kurang lebih 3-4 kintal. Saya kirim ke Jogja dan saya kirim ke kota-kota lain seputaran Pulau Jawa. Selain saya di bidang pembenihan ikan gabus, saya juga ini jadi pengepul percil ataupun katak kecil. Saya kirim ke luar kota seputaran Pulau Jawa. Sama itu teman-teman, untuk yang membutuhkan juga nanti kita bisa siapkan alat tangkap percil, saya juga produksi juga. Nah itu teman-teman aktivitas saya malam ini. Malam minggu hujan-hujanan tetap amis ya, tetap ngarit. Malam ini kita mau otw ngarit ya, ini kirim percil ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti perjalanan lancar, aman. Oke, silakan teman-teman barangkali yang membutuhkan nanti bisa kontak di nomor saya. Terima kasih, tetap semangat, tetap fokus, konsisten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.